Stadion Brawijaya Kediri yang ditunjuk menjadi tuan rumah grup A Liga 3 Jatim terus bersolek. Sejumlah perbaikan terus dikebut jelang digelarnya laga perdana siang nanti. Stadion Brawijaya di Kota Kediri telah ditunjuk Asprof PSSI Jatim sebagai venue pertandingan di grup A. Perbaikan terhadap sejumlah fasilitas stadion terus dilakukan. Sejumlah ibot, tepi lapangan, serta gapura pintu masuk lapangan juga telah terpasang. Garis tepi lapangan dan garis gawang kemarin juga telah dicat. Pemotongan rumput berpola juga terus dikebut penyelenggara pertandingan. Media officer Persedikap Dimas Andika mengatakan, secara prinsip penyelenggaraan pertandingan grup A telah siap. Apalagi izin keamanan juga telah turun. Panpel Persedikap juga akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan tanpa dihadiri oleh penonton. Panpel Persedikap dan juga pengelola stadion dan Pemkot, terus kepolisian juga sudah memberikan izin kemarin. Alhamdulillah kita siap menggelar lah mas untuk babak penyisian ini. Tim Liputan, CTV.